Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Drama Ash dan Aish, episod 15 hingga 18. Apa yang bakal berlaku? Minggu yang kelima, bahagian yang ketiga. Aisyah berharap pada waktu itu, tiada keluarga Ashrafi yang datang melawat. Dia perlukan ruang untuk bersendirian dengan suaminya. Dia perlukan masa walaupun sedikit. Tiba-tiba, Aisyah terkejut dengan kehadiran Dalila yang baru sahaja keluar dari bilik air. Ketika Aisyah mahu melangkah pergi, munculnya Asad di depan matanya dan Dalila menjerit menyuruh menahan Aisyah. Dalila berkata pada Asad bahawa perempuan gila ini sesuka hati pegang-pegang Ashrafi. Memang kurang ajar. Asad bertanya pada Aisyah untuk mengetahui apakah sebenarnya hubungan Aisyah dan Ashrafi. Pada mulanya Aisyah menjawab, "Staf Ashrafi." "Apa? Staf? Please lah. Staf jagatan suka pegang-pegang jantan ke? Mari sini kau. Geram aku tengok muka kau ni. Muka macam baik, perangai. Pui." Aisyah berusaha mencari jalan supaya perkara tidak terbongkar dan dia cuba membuka langkah untuk pergi, tapi tangannya direntap oleh Asad. Hajar Zarina terkejut melihat Along memegang tangan anak dara begitu. Lepas itu, dia bertanya pada Along, "Siapakah perempuan itu?" "Kalau ia pun lepas kalah dia bang," sampuk Amni dari belakang mamanya. "Umi, Ila nampak dengan mata kepala Ila sendiri. Dia pegang-pegang tangan Ashrafi. Dasar perempuan tak malu." Dalila segera berdiri sebelah Hajar Zarina. "Same goes to you lah Kak Ila." Amni senyum sengit. "Paku dulang, paku sepih." Meluat sungguh dia pada Dalila. Mengaku dirinya bakal tunak Ashrafi kepada semua orang. "Tak malu ke? Tolong jaga sikit harga diri dan maruah sebagai wanita. Jangan murahan sangat." "Maafkan nanti. Maafkan semua orang. Kami tengah pening. Risau tentang Ashrafi. Tapi, siapa kamu sebenarnya?" Hajar Zarina selidik pada Aisyah untuk tahu hubungannya dengan anaknya. "Isteri Angah kot," balas Asad sambil goyang-goyang kaki di sofa. "Betul ke?" "Saya Aisyah, staff Sanctuary Cafe. Cafe milik Encik Ashrafi. Saya datang mewakili yang lain untuk menjenguk keadaan Encik Ashrafi." Aisyah mahu menangis. Kenapa dia tak mampu katakan yang sebenarnya? Bukankah lebih baik begitu? "Akak bukan isteri dia." Soal Amin sedikit kecewa. "Kalaulah gadis manis ini betul kakak iparnya, kan bagus? Lagi bagus daripada Minah meroyan perasaan bagus macam Dalila. Buat semak kepalanya je." "Awak isteri dia kan?" Asad bertanya lagi. Kuat gerak hatinya percaya akan apa yang dia fikirkan. "Please lah. Perempuan macam ni jadi isteri Ashrafi? Ashrafi tak bodoh sampai macam tu lah," tegas Dalila sambil ketawa kecil. "Why not? Takkan Angah nak pilih Kak Ila kot? Muka cantik tak guna kalau perangai busuk macam longkang tersumbat," sampuk Amni. "Shut up. Diam." Hajar Zarina naik darah. "Kamu staf Ashrafi. Lama dah kamu kenal dia?" Hajar Zarina kembali semula bertanya pada Aisyah. "Baru beberapa bulan puan." "Kahwin dengan dia?" "Baru..." Aisyah katuk mulut telan Elio. Asad senyum sengit. Fuh, hampir masuk jerat mamanya. Aisyah toleh, berikan pandangan tajam untuk Abang Ashrafi. Boleh gila kalau Asad asyik mengasaknya seperti itu. Geram pun ada. Kalau dia mengaku, takut ada yang pingsan. "Angah, tu siapa? Bini kau ke? Atau sekadar staf saja? Cuba bangun dan cakap betul-betul." Asad menggenggam tangan adiknya. Entah kenapa dia seperti terasa gegamannya dibalas balik. Ashrafi masih lena dalam koma. Hanya perasaan agaknya. "Aunty, saya minta diri dulu. Kalau aunty nak tahu tentang Ashrafi, aunty datang ke kafe dia. Mungkin kami boleh ceritakan tentang Ashrafi, Sanctuary Cafe." Aisyah menyalami lembut tangan Hajar Zarina. Buat dia teringat kepada arwah maknya. Dia sebab. Sempat dia melihat si suami dari kejauhan. Dia berdoa supaya Ash sedar dan kembali pulih seperti sedia kala. "Umi, semua toleh." Pandang Asad yang tegak berdiri di tepi katil Ashrafi. "Apa Along?" "Angah! Angah buka mata!" Asad terus menggenggam erat tangan Ashrafi. Sepasang mata Ashrafi yang terbuka luas memandangnya buat dia sebab. "Allahuakbar! Angah!" Hajar Zarina menonong bangun. Berjalan sepantas boleh menepa ke tubuh Ashrafi yang mula bertindak balas. Bunyi suaranya yang serak mengeluh perlahan membuat Aisyah kaku di situ. Aisyah tak mampu menahan diri.
Dia perlu melihat sendiri. Dia perlu melihat Ashrafi yang sudah sedar, yang sudah kembali. Dia tercekat di belakang Dalila. Dia nampak senyuman itu. Dia nampak sepasang mata itu yang sudah terbuka. Cukup. Itu sudah cukup baginya. Apabila dia menoleh mahu membuka langkah, terasa lengannya ditarik kuat. Ash. Ash kenal dia. Tiba-tiba saja Dalila tolak dia ke hadapan. Betul-betul di sebelah katil Ashrafi yang terkebil-kebil memandangnya. Seram sejuk dirasanya saat ini. Jantung yang berkocak hebat dalam sarang dada umpama mahu terkeluar. Dia umpama sampai salah menunggu hukuman dijatuhkan. Mata itu memandangnya lama. Siapa awak? Ya Allah, entah bila dia buka langkah seribu, laju dah pantas keluar dari bilik itu. Aisyah dengar suaranya dipanggil. Namun dia terus melangkah secepat mungkin. Soalan Ashrafi umpama hukuman mati yang sudah dijatuhkan kepadanya. Ashrafi mungkin sudah lupa siapa dia. Mungkin langsung tidak ingat siapa dia. Aisyah ambil hujung tudung, lap air mata yang tidak henti-henti merembes keluar. Dia tidak menaiki lift. Dia turun ikut tangga. Dia mahu menangis. Biar dia menangis sepuas-puasnya di sini. Biarkanlah dia menyendiri.